Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar kecantikan. Cara bikin krim jeruk, pertama kita siapkan jeruk manis. Habis itu kita kupas. Kita kelupas, kita ambil daging bagian dalamnya. Krim ini bisa nyerahin, mutihin, menutrisi kulit kalian dan ngilangin masalah-masalah pada kulit wajah kalian seperti jerawat, penuntusan, kusam. Semua teratasi dengan penggunaan rutin krim jeruk ini. Oke, kembali ke cara pembuatan krim ini. Langkah selanjutnya, kita jus atau kita bisa blender. Setelah itu kalian saring. Kalian ambil airnya. Siapkan wadah, ambil 1,5 sendok jus jeruk. Tambahkan 1 sendok glycerin. Tambahkan 1 sendok olive oil. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 2 sendok gel aloe vera. Aduk sampai merata dan sampai warnanya seperti ini. Teksturnya kental dan warnanya kuning jeruk. Gunakan krim ini 2 hari sekali. Tuangkan pada wadah krim. Krim siap digunakan. Kalian bisa gunain krim ini di wajah kalian. Kalian ratakan dan kalian diamkan 30-40 menit. Setelah itu kalian bisa bilas atau kalian diamkan semalaman dan paginya kalian bilas.